guys, buat kalian yang mau jual atau beli akun LGR, langsung aja cek Instagram jualbeliakungetrich.id teman-teman. Ini gue sendiri yang mengelola. Gue pastikan ini aman asalkan kalian pakai jasa rekber gue teman-teman. Di sini juga gue taruh list-list penipu mulai dari penipu WhatsApp, penipu Facebook dan penipu Instagram teman-teman. Kalian bisa langsung kepo-kepoin sendiri akun-akun apa aja yang dijual dan siapa-siapa aja penipu yang udah gue taruh di list sorotan ini teman-teman. Linknya gue taruh di deskripsi dan jangan sampai kalian kena tipu lagi, oke? Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, langsung aja teman-teman. Di video kali ini kita bakal coba nge-gameplay pakai pendan yang baru aja kemarin kita kejar guys. Kopi-kopi dicampur sama trampolin ya. 50% kopi-kopi dan 55% trampolin ke area sendirinya teman-teman. Cocok banget buat main bangkrut menurut gue. Okay, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu lagi ke kalian kalau gue masih open jasa top up premium pass murah ya, dimana kalau kalian langsung beli di gamenya itu sekitar 80.000 per satu premium pass. Nah kalau dari gue itu cuma 300.000 untuk 6 kali premium pass teman-teman. Jadi hemat sekitar 180.000-an dibanding beli langsung di gamenya. Kalau kalian lihat langsung aja dari Instagram gue, Fikri Farrozi. Dan ini pun gue rasa nggak kalah menguntungkan ya, karena satu kali premium pass itu kalian bisa dapat total 2.700-an diamond. Kalau kalian bisa memanfaatkan diamond stone dan accurate proses tiketnya teman-teman, ya jadi worth lah ya. Oke, langsung aja gue pakai legendary Juni. Sebenarnya nggak terlalu spesifik juga untuk kartu apa yang dipakai dengan pendant ini teman-teman. Tapi kayaknya pakai Juni bagus-bagus aja. Soalnya gue udah lama tidak main pakai Juni ya, walaupun nggak kostum. Dan mapnya, map dunia ini agak kurang cocok ya sebenarnya anjir ya. Kayaknya gue bakal ganti map deh guys. Tapi nunggu satu atau dua, satu ronde lah ya. Soalnya map dunia itu, kita tidak bisa langsung membangun 3 bangunan teman-teman. Dan itu sangat-sangat merugikan ya. Tapi untungnya gue punya ini. Dia juga pakai ya. Oh ya, gue pun nggak tahu ya apakah ini nabrak dengan ini atau tidak atau bagaimana teman-teman. 6. Kita ke belakang dulu, baru bisa ambil double 12 ke depan dan bangun 3 bangunan. Coba lah we, aduh mati aku anjir. Mati aku, aduh, oh lama, ditarik pula nih guys, untung gak kostum dia. Oke lah ya, gak apa. Ntar kita coba main di yang map 3 bangunan langsung, kayaknya lebih seru teman-teman. Oke, kita coba tes dia punya skill kopi-kopi ya, tidak menyala nih anjir. Ini kalau menyala enak banget ya guys. Kopi-kopi dok, nice ya, percobaan kedua berarti teman-teman. 2 landmark, 1 kopi-kopi kita. Ya wajar lah ya, cuma 55% dia punya persentase. Weh, gak nyala, alah. Manusia stupid sih, ini anjir. Bah, pindah pula, jangan kedua dong. Bodoh, aturan kedua guys, salah dia. Oke. 12 bisa juga nih anjir ya. Kita kena abisin 12. Gua mau jurus nekat ya. Bah, gak nyala loh. Bagus, mati kau. Mati nih si anjir nih teman-teman. Langsung saja belakang dapat belakang lah bodoh. Kau double dong. Aduh. Mana sih? Nggak nyala, Allah. Nggak punya skill bangun 3 rupanya. Ada bodoh. Emosi anjir, baru ronde pertama. Alamak, nyala lagi punya dia. Berapa persen dapat persentase teman-teman? 40%, lebih kecil daripada kita ya. Bisa dia nyala kayak gitu. Ditariknya lagi kita si babi. Nggak nyala pula helmnya. Oh lama.
Helmnya nggak nyala, bodoh. Nggak nyala lagi helmnya. Astagfirullahaladzim. Punya itu teman-teman dia skill, nggak bohong gua. Memang brengsek berarti ya. Aduh. Sumpah nggak bohong gua, punya gua skill helm. 80% guys. Nggak nyala lagi babi. Si setan ini baru menyala dia guys, si anjir ini. Nggak berguna memang ya. Kita ganti map aja lah, nggak berguna main di map ini memang ya. Haram jadah. Coba kita ganti arena teman-teman, ini lebih bagus nih main di mesin ini. Untuk ngetes aja ya teman-teman, kalau channelnya map bangun 3 bangun langsung nggak apa-apa ya. Ini nggak bisa teman-teman bangun 3 bangun langsung, dia bangun 2 dulu teman-teman tadi. Bah, ketemu Pril pula anjir, anjir. Jangan dapat dia giliran pertama, sumpah. Kalau sampai dia menang GM, dah lah, nggak ada lah gameplaynya nih. Kalah aja yang ada ya. Bisa pindah si anjir. Aduh. Nggak usah menyala kostummu babi. Nggak usah menyala kostummu. Alamak, nggak pawat. Double 2 teman-teman. Satu kali lagi kita coba ya. Jangan lawan Pril lagi babi. Yang lain. Oke, ketemu sama Marty teman-teman ya. Ya gak apa-apa lah, ketemu Marty lah. Dia punya skill itu agak lumayan bagus sih si Martin ya, walaupun gratisan. Apa sih? Konser teman-teman, ini agak bahaya ya skill konser. Berarti kalau kita pindah skill kupu-kupu itu wajib yang namanya kasih black hole ya di tempatnya si Marty ya. Kalau nggak nanti bisa kena konser teman-teman. Oke. Kasih nyala dong itu ku apa kopi-kopi kue. Waduh. Kopi-kopi ku kasih nyala dong. Yaudah, nyala kopi-kopi ku. Nah, bagus nih, mantap. Nice. Nyala 2. Mantap. 12. Yaudah, nggak apa. Nyala dong bodoh. Aduh. Kalau dia kayak gini teman-teman, baru depo hancur, baru pindah, baru kena. Ah mantap lah nih. Tapi teman-teman, dia itu tuh nggak bisa guys skill loncat itu ya. Bentrok dia sama si Juni anjir ternyata. Ya. Bentrok dia teman-teman sama si Juni ini. Nggak bisa dia menyala sekaligus. Nggak di bubble. Yang nyala tuh cuma kopi-kopi aja. Ya nggak berguna anjir. Gue pindah ke sini juga kemana ya. Bisa nggak sih? Nggak, ini penasaran aja. Nggak bisa guys, trampolinnya itu menyala kalau kayak gitu teman-teman. Ya, dia bentrok dia sama skillnya Juni. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita pun udah tahu semua kayak mana skill trampolin itu kalau nyala ya kan. Jadi nggak usah guys. Oke. 12-in aja. Nah, baru bisa dapat, kasih tonjok dia, kena tonjok, pindah pula ke sini, kasih tukar kota dan gitu aja teman-teman, video gameplay kali ini dari gua ya, dari trampolin kopi-kopi terbaru. Bangkut harusnya sih.
ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya, guys. Oke? See you!